Okay guys, so assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Alhamdulillah, ini adalah video saya yang pertama untuk loop share. Jadi, kepada yang tak tahu, loop share ni adalah di mana slot yang saya buka untuk saya kongsikan ilmu yang saya tahu. Tapi ni orang kata general lah, bukan saja pasal ikan laga, maksudnya di luar topik ikan laga. Maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan editing ataupun apa yang kita lalui dalam kehidupan seharian. Jadi saya akan kongsikan kepada semua. Sebenarnya pada video kali ini saya nak ajar korang cara-cara untuk membuat thumbnail. Baik, sebenarnya ramai yang telah PM saya, dia kata, "Abang, macam mana abang letak thumbnail kat YouTube abang?" Okey, mungkin ada antara kita yang tak tahu macam mana nak buat thumbnail, nak edit thumbnail ataupun nak letak thumbnail kat YouTube macam mana. So, dalam video pada kali ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat thumbnail dan edit dan letakkan di YouTube kita. So, jom. Okay guys, apa itu thumbnail? Okay, thumbnail tu bila kita direct translate dia, orang kata apa, ibu jari punya kuku kan. Thumbnail ni dia kita menurut Wikipedia, nama thumbnail ni kita dapat disebabkan oleh ukuran gambar dekat thumbnail tu hampir sebesar kuku ibu jari manusia. Anggaran lah, sebab pada abad ke-17 dekat Amerika ada sebuah kiasan, dia kata a drawing the size of the thumbnail, yang memaksudkan gambar tu sesuatu yang berukuran kecil. Jadi senang cerita, thumbnail ni adalah sebuah gambar yang resolusi dia lagi kecil daripada yang original. So itulah yang dimaksudkan dengan thumbnail. Orang, jadi hari ni kita akan belajar untuk membuat thumbnail. Baik, pertama sekali kita kena kenali subjek kita lah untuk video tu. Okay, contoh video saya ketapang saya kan, video saya buat daun ketapang. Jadi kita ambil daripada video tu sebagai contoh, kita ambil daripada sini. Kemudian jadi kita kena ya, saya slowkan suara dia eh. Okay, kemudian kita perlu cari kat bahagian mana yang kita nak. Okay, ini contohlah saya nak bahagian ini kan. Okay, kalau lebih elok sikit lah, handsome sikit. Mana yang handsome sikit? Ni lah, tunjuk kotoran. Baik, okay, cara dia, korang boleh screenshot. Kalau phone korang tak boleh capture terus gambar yang kita post ni, macam saya boleh capture terus. Okay, ataupun korang boleh screenshot, lepas tu crop lah yang hitam ni. Kemudian kita boleh terus pergi ke apps untuk edit, iaitu PicsArt. Yang ni. Okay, so kita akan try lah edit. Okay, cara dia, kita ambil gambar yang kita nak tu, yang ni. Okay, lepas tu dekat sini kita boleh masukkan tulisan apa yang kita nak masukkan lah. Dekat sini korang boleh tekan text. Nampak tu, text. So dekat text ni korang boleh tulis lah apa. Contoh video ni pasal saya basuh daun ketapang. Saya kata jangan pakai terus. Macam tu. So kita kena letak lah dekat mana kita nak letak. Contohnya kat sini. Macam ni kan. Okey ke? Kena kecil sikit. Kat sini. Macam tak okey je. Korang boleh ni buat, korang boleh adjust kat sini. Tak cun juga. Tak cun juga. Itu sikit lagi. Macam ni. Nampak ni cara korang kena kreatif lah. Ini melibatkan kekreativiti kau. So warna biasanya kalau background macam tu kita ambil warna yang terang sikit lah. Tak apa kalau nak ambil gelap, kita ambil stroke yang ni sebelah ni, stroke ni kita ambil yang putih ke, macam tu. So kita boleh nampak. Okay, contoh sini yang jangan pakai terus, saya kata. So kita tekan proceed lah. So kita dah ada tulisan kat kita punya thumbnail. Lepas tu kita boleh tambah unsur lain. Baik, seterusnya kita nak tambah gambar. Okay, korang boleh pergi dekat add photo. Lepas tu kita ambil je mana-mana gambar. Tapi gambar tu saya tak siap lagi. Sekejap, saya tak capture lagi. So kita akan pergi ke gallery. Cari nak gambar yang ni. So kita capture. Saya nak tunjuk yang Kita tunjuk daun ketapang banyak-banyak lah. Macam ni, pop. Okay, so jom. Kita dah capture. Kita akan pergi
tambahkan add photo. So kita tambahkan yang ni. Lepas tu kita add. Okay, bila kita dah add, sama ada korang nak biar petak macam ni ataupun korang boleh cut out. Tekan cut out. Biasanya kat video kat YouTube banyak yang cut out macam ni. So kita just lukis saja. Lukis saja bahagian yang kita nak eh. Dia nampak susah sikit tapi lama-lama dah jadi pro dah. Saya tak adalah pro sangat. Dulu saya menyampah juga nak buat thumbnail ni. Bila lama-lama rasa benda ni apa? Alah biasa tegar biasa. Ha. Lama-lama biasalah. So kita dah color dah semua yang kita nak. Kita proceed. Ha, boleh lah ni kan. So kita save. So nampak tu kat situ daunnya. Macam tu. Lepas tu kita pergi dekat border. Ha, boleh tambah border kat situ. Warna apa korang nak, korang boleh letak. Kita letak putih lah, tebalkan sikit. Ha, macam ni. So siap. Jadi macam ni lah cara saya buat thumbnail. Next kita save lah. Save lah biasa lah. Iklan. Tekan pangkah. Okay, save. So kita dah save kat gallery. Next, kita kena letak dekat YouTube Studio. So kita buka YouTube Studio. Refresh. Okay, so sikit lagi saya nak 5.2 eh. Okay, takpe. So kita pergi dekat video yang kita nak letak daun ketapang. Letak daun ketapang. Yang kita nak letak thumbnail tu. Ha, lepas tu kita tekan edit eh. Nampak gambar pen dekat dahi saya tu. Tekan. Ha, lepas tu kita tekan lagi gambar pen dekat edit thumbnail tu. Nampak tu. Tekan. Ha, jadi kalau nak mengelakkan gambar-gambar muka-muka hodoh ni kat sini. Ha, jadi kita tekan custom thumbnail. Lepas tu kita tekan gambar yang kita dah edit. So yang ni. Nampak ngam-ngam eh. Ngam-ngam. Make sure gambar yang kita nak edit tu background dia memang size video tau. 9:16. So bila kita dah ngam-ngam macam ni, kita boleh select. Lepas tu save. Jadi macam tu lah cara untuk kita buat thumbnail. Senang saja. Jadi make sure korang ada PicsArt and korang ada YouTube Studio. So alhamdulillah, ini adalah perkongsian pertama saya dalam Loopshare. Jadi jika ada sebarang kekurangan ataupun tidak jelas, korang boleh bagi tahu di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba membantu anda and akan improve diri saya untuk video-video akan datang. Maklumlah, first time buat video konten lain kan. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Yang belum subscribe tu boleh subscribe. Okay, so assalamualaikum, bye, see you next video. Alang-alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim and korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.